malam ini qiyamul lail pertama di Masjid Nabawi. Jalan kaki cuma sebentar ke situ guys, di kayaknya ini modelnya sama juga seperti di Mekah kemarin, harus cepet ambil start mau apa buat cari soft ya sebelum ditutup sama askar-askar gitu. Ini sudah mulai ramai jamaah yang qiyamul lail dan mau sholat subuh berjamaah di sini loh, dan askar-askar sudah mulai menutup dengan pagar-pagar hijau. Cuma kita belum tahu kayak gimana modelnya mereka menutup ya. Kalau kemarin kan di Mekah itu cuman di sekitaran Ka'bah dan area akses untuk masuk ke Ka'bah yang ditutup dengan pagar-pagar gitu. Nah, lihat di sini sudah ditutup-tutup gitu. Dan untuk jemaah putri ke arah sana. Di sebelah situ kita nggak bisa masuk karena itu untuk soft jamaah laki-laki. Di situ sudah ada yang duduk-duduk jamaah laki-laki. Di sana juga yang duduk-duduk jamaah laki-laki. Yang jamaah putri kemarin aku dengar di 12.13 itu mana? Kita cari aja pokoknya yang jamaahnya putri-putri boleh ada di situ ya guys. Oh itu ada pintu 12.13. Aku jalan sendiri nungguin Pak Riko baru mandi. Kelamaan nanti keburu penuh atau keburu crowded atau keburu apa. Jadi aku teko jalan sendiri aja. Di mana ini jamaah putrinya? Jauh banget ternyata. Bisa masuk ke sana tapi itu untuk jamaah putra. Yang di sini payung-payungnya sudah dibuka tapi yang di sana belum. Dan payung-payung ini akan terbuka dan tertutup otomatis ketika matahari terbit dan terbenam. Oh, kita masuk ke sana. 12 pintu 12 dan 13 untuk jemaah putri. Oh, kalau kita nggak duluan, aku pasti ini nggak dapat tempat, udah penuh banget. Nah, di sini juga ada pagarnya, bisa-bisa nanti ditutup. Tuh. Nih, di sini jamaah putri. Oh, sudah ada yang pada tidur semalaman di sini. Pastinya.
luar atau di dalam ya. Masuk di dalam bisa nggak ya? Coba ya. Coba masuk ke dalam sini ya. Sandalku mau aku taruh di sini aja. Aku mau taruh sandalku di sini aja biar nanti juga mau lewat sini keluarnya. Masya Allah, masya Allah. Oke, kita langsung ambil sof. Ambil sof di mana ya? Kita ambil sof di mana ya, guys? Sudah di sini aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, langsung ambil sof di sini aja dan aku mau sholat. Sholat tahajud langsung.
Terima kasih.